Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah beserta Forkompinda tingkat Provinsi Jawa Tengah, Bupati Demak, Wali Kota Semarang, jajaran direksi BUMN, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini, jalan tol Semarang-Demak, seksi 2, ruas Sayung-Demak, sudah selesai dan siap untuk dioperasikan sepanjang 16,01 km yang menghabiskan anggaran biaya sebesar 5,9 triliun. Saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa seluruh jalan tol yang telah selesai di tanah air agar gubernur, bupati, wali kota segera menyambungkan, mengintegrasikan dengan kawasan-kawasan produksi yang ada di wilayahnya masing-masing. Baik dengan kawasan industri disambungkan, dengan kawasan pertanian disambungkan, dengan kawasan-kawasan perkebunan disambungkan, dengan kawasan-kawasan pariwisata disambungkan. Sehingga manfaat jalan tol betul-betul akan memberikan kecepatan, baik dalam transportasi logistik maupun dalam membawa produk-produk produksi dari pertanian, perkebunan, dan dari kawasan-kawasan industri yang kita miliki. Sehingga dengan kecepatan itulah efisiensi, daya saing, competitiveness kita miliki. Saya juga sangat menghargai jalan tol Sayung-Demak yang telah dibangun ini karena yang kedua ini juga sekaligus sebagai tanggul laut. Sehingga rob yang ke depan menurut saya akan semakin jauh dan levelnya akan semakin tinggi masuk ke daratan karena perubahan iklim itu sedikit bisa kita cegah dengan fungsi jalan tol sekaligus tanggul laut dari jalan yang telah dibangun ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya resmikan jalan tol Semarang-Demak seksi Sayung-Demak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti.
atas, Mas Atas. Halo, Mas Atas. Halo, Mas Atas. Terus ini Mas Atas. Yang telah berkenan hadir pada acara peresmian Jalan Tol Semarang Demak, Seksi Sayung Demak, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, Presiden Republik. Akhirnya seksi 1 sudah diresmikan, ini semua, seksi 2 sudah diresmikan, ini ada di wilayah Demak Sayung ya. Mudah-mudahan bisa berfungsi dengan baik, tapi pemerintah daerah, ada gubernur, ada wali kota, bupati Demak diminta untuk memanfaatkan tol ini. Caranya apa? Ya siapkan akses jalan provinsi dan kabupaten menuju sumber-sumber ekonomi, maka tolnya manfaat. Tapi sebenarnya tol ini tidak hanya itu, karena ini juga dalam rangkaian untuk mengurai kemacetan, termasuk menyelesaikan sedikit persoalan terkait dengan prom. Salah satunya ini kita coba selesaikan. Kita senang dan terima kasih. Ini perjuangan luar biasa, karena menemui perwakilan masyarakat yang merasa belum puas. Ya. Ini menurut saya ditemui sendiri bagus dan bisa sampaikan, kita selesaikan ini. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa berkomunikasi. Ya, terima kasih sama pemerintah sekarang, Pak Jokowi, bikin jalan tol. Ini untuk kenyamanan, untuk membantu masyarakat pengemudi, ngangkut jalan lah gitu, ternyata gitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan itu sampai bisa nyambung ke arah Kubro, biar lanjut lebih bagus, lebih nyaman untuk masyarakat itu bisa. Terima kasih. 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 Terima kasih.